Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Ju Vlog. Halo teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkat doa dari kalian semuanya nih Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman. Ini pagi hari Mbak Ju. Kali ini Mbak Ju video kali ini baju ke Sri Ratu ya teman-teman, ngantar ponakan jalan-jalan. Nah ini sebelumnya mau jalan-jalan ini baju mendoakan teman-teman kita semuanya dari Sabang sampai Merauke ya, pokoknya semuanya teman-teman kita semoga di beri umur seger waras berkah barokah manfaat fitni batunya wala amin dan semoga diberi keselamatan di dunia alam keselamatan di akhirat amin amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Yuk sekarang aku mau nah ini nak Kediri Sri Ratu. Sampai sini jam 9 seperempat, jadi belum buka nih. Sekarang mau jalan-jalan turun lagi, turun dulu. Nah ini Sri Ratu ya teman-teman, Kediri. Kota Kediri Sri Ratu. Nah ini teman-teman Sri Ratu ya. Isuan jam 9 ya nyampe belum buka sih tutup. Nah ini kita stangki lah punan Mbak Jurista. Eh putu kok punan lagi punan. Ini Dewi. Adi ngapain Dewi? Mimi. Nenek. Nasi Padang Podomoro. Warung nasi Padang Podomoro. Ratu ya teman-teman. Bukan diri nih teman-teman. Belum buka. Baru jam 9. Ini hari baju gak jualan, liburan ya teman-teman sama ponakan. Antar ponakan itu cucunya kakak aku itu, ponakan baju itu mau daftar apa di BCS, BBCS ya. Nah ini udah masuk, ini jam 10 baru bisa masuk di Sri Ratu. Sri Ratu ya. Eh gak bisa munggah lip. Enak munggah lo. Enak jadi. Oh, alah gak kelem munggah. Munggah lip kok tadi. Ujam apa ya? Ujam apa ya? Ujam tangannya. Kacamata ya nak. Kacamata min plus nih, kacamata min plus yang kulihat ya mon.
teman-teman sekarang udah sampai rumah ya. Nah, lanjut mukbang. Sampai rumah lanjut mukbang buah sukun ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau cerita tadi di Sri Ratu itu tadi Mbak Ju nggak bisa syuting sampai selesai karena apa ya teman-teman, di situ tuh berisik banget, banyak musik. Jadi Mbak Ju itu yang kedua megang anak kecil bayi Dimas, jadi nggak bisa bawa HP. Soalnya Nur Halimah ponakannya Mbak Ju itu sibuk pilih-pilih barang yang mau dibeli, jadi nggak bisa bawa HP ya. Kalau megang HP ditarik-tarik sama anak kecil sama bayinya. Dimas udah deket mau 6 bulan, jadi udah bisa ambil itu HP, pengen mainan HP. Nah, jadi saya lanjutkan videonya. Ini Mbak Ju pulang sampai rumah langsung ngukus ngukus apa itu namanya, sukun. Nah, ini sukunnya. Dan jadi ngukus sukun juga nggak disuting karena apa? Karena di rumahnya Mbak Ju tetangganya banyak yang berisik ya. Jadi nggak ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya sukunnya. Ini sukunnya itu sudah matang ya teman-teman, sudah lembek, sudah lunak ya. Terus tak kerok pakai sendok, terus tak kukus seperti ini, makanya merongkol. Tak kerok ingge sendok, enggak tak kupas maksudnya baju. Soalnya wes mateng gitu ya. Sudah 3 hari mungkin ngambilnya. Itu sukun dari Pak Pohnya Saryo, Pak Poran. Dikasih 2, terus tak kukus seperti ini ya teman-teman. 2 tapi kecil ini, jadi 1 piring. Ini udah mateng ini. Matengnya itu apa namanya, manis sekali ini teman-teman. Oke, sekarang mukbang sukun. Lanjut mukbang sukun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya teman-teman. Tadi udah cuci tangan lah Mbak Ju. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang suka sukun mangga, nggak semuanya orang suka sukun, suka durian ya. Tapi kalau Mbak Ju itu durian suka banget, sukun juga suka, semuanya suka. Apa sih yang nggak suka? Ya teman-teman, manis sekali. Tapi nanti ini nggak habis ya teman-teman. Nanti ini kalau nggak habis tak taruh kulkas, besok dipanasin lanjut dimakan. Manis sekali, karena udah mateng. Jadi itu kalau masak sukun tunggu biar matang dulu, biar gembuk dulu, baru tak kukusnya, tak dang. Lihat banyak, 2.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah kenyang ya teman-teman. Ya sekarang ya teman-teman, tak ngutuk nenekku ngambil sukunya. Pikirannya videonya Mbak Ju gak bisa berkenan di hati Anda kalian semuanya, dan gak bisa menghibur kalian semuanya. Mbak Ju sendiri di rumah ya, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga menghibur, semoga berkenan di hati Anda semuanya. Terus pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya teman-teman. Pokoknya pertama ini ya doa yang paling penting ya, semoga diberi umur seger waras, berkah barokah, manfaat fitni batunya walakhirul amin. Dan semoga ini untuk kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke, juga keluarga Mbak Ju, anak menantu cucunya Mbak Ju, saudara saudari semuanya dari Sabang sampai Merauke, semoga diberi lahir dan batin ya, semoga diberi kecerdasan akalan pikiran, dan semoga diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga diberi tambah cukup kehidupannya dan diberi tambah kenikmatannya, kebahagiaannya, amin 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 ya rabbal alamin. Ya semuanya ya, Mbak Ju mundurkan diri ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pakai celana ya, soalnya ada bayinya.